Saudara, saya Putri Permatasari masih menemani Anda di Liputan 6 Siang. Saudara, mungkin Anda termasuk yang sibuk namun ingin memelihara tanaman. Nah, tanaman lidah mertua ternyata bisa jadi solusinya. Tanaman ini selain cantik tapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Penasaran? Saya pun juga. Berikut kami hadirkan liputannya. Tanaman cantik dengan pot warna-warni ini dikenal dengan sansevieria atau lidah mertua. Disebut lidah mertua, konon katanya bentuknya runcing dan tajam seperti lidah. Tanaman asli Afrika ini kini jadi primadona karena memiliki bentuk yang unik, tidak berbatang dan hanya berdaun keras. Tak hanya unik secara bentuk, tanaman yang akrab disapa sanse ini punya segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti mengatasi stres saat berdiam diri lama di dalam gedung. Sanse bisa juga menyerap radiasi peralatan elektronik, tentunya menyehatkan Anda sekeluarga. Banyak manfaatnya. Jadinya sekarang saya tanaman sansevieria saya bawa ke dalam rumah aja. Jadi nggak di luar lagi, dalam rumah, karena memang bagus untuk menyerap polusi di udara, racun di udara tentunya. Membudidayakannya juga mudah dan tergolong praktis. Bisa ditanam sendiri di rumah dengan media tanam berupa pasir malang dan batu alam. Harganya relatif terjangkau, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan besar tanaman. Tanaman sansevieria ini, atau yang di Indonesia dikenal dengan lidah mertua, tidak hanya mempercantik ketampilan rumah Anda, tetapi juga bermanfaat untuk menghasilkan oksigen selama 24 jam. Jadi, selain cantik, tentunya juga menyegarkan. Edilius dan Teguh Priantoro melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.